Hari ini kita turun di kebunan nih ya. Jadi kita sudah lama tidak masuk di hutan ya. Nanti suatu saat kita akan rutong lagi di hutan. Jadi hari ini saya main-main di kebun aja, mau lihat buah pisang. Karena daya masak ini tidak jauh ya. Ini seperti villa ini. Nah, sini ada pohon, di atasnya ada pohon petai. Ini ada pohon jambu ya. Pohon jambu ini. Ini sudah rimbun sekali, sudah lama tidak ditebas ini. Dan kita sering berpetualang di hutan sana untuk mencari sarang ayam hutan, tapi sekarang sudah lama karena tidak sempat ya. Nanti kita akan petualang lagi. Jadi sini di belakang tempat tinggal nih, nah ini ada buah pepaya nih. Di belakang ini hutan ya. Ini masih banyak hewan di sini, ada kijang. Ayam hutan banyak ini. Jadi kita akan coba. Biasa kalau pagi-pagi hari ayam hutan bermain di sini ya. Karena sini tidak ada yang burunya. Di hari ini saya mau panen buah pisang. Nah, ini dia, woi. Ini dia. Nah ini pisangnya sudah masak, ini sudah banyak masak di pohon ya, sayang sekali ini ya. Nah, sudah banyak yang pecah-pecah ini, kalau terlambat diambil ini akan dimakan oleh monyet ini. Nah, ini dia banyak sekali buahnya. Jadi kita tidak ada bawa persiapan lengkap alat, tidak ada bawa parang ya, jadi kita gunakan pisau kecil aja. Ini kita mau potong dulu. Jadi tidak ada tali akar pun, jadi ini kita pakai pisau kecil aja. Mau rebah ini. Buahnya lumayan banyak ini. Nanti suatu saat ada waktu kita akan berpetualang lagi di hutan untuk mencari sarang ayam hutan ya. Buahnya sudah masak-masak ini. Ya, tidak terlambat. Untung ketahuan, kalau tidak ini sudah habis dimakan monyet ya. Nah di hutan sini banyak sekali monyetnya. Nah, ini pohon jambu kita. Ini tidak lama lagi buah. Nah, ini petai ini. Yang tinggi ini ya. Kita mau potong dulu. Selesai. Sekarang kita bawa dulu. Wow, lumayan berat nih ya. Nah, ini serpan buah pisang kita. Ini sudah banyak yang tidak bisa dikonsumsi ini. Karena pisang ini kalau sudah kelewatan masak dia akan mentah ya. Nanti kita ambil buah pepaya juga itu. Nah, itu ada buah pepaya yang sudah memasak juga ini ya, kita ambil. Karena pohonnya pun tidak terlalu tinggi, jadi kita pakai tangan saja ngambil ini. Nah ini satu. Ada satu lagi ini. Main besar. Kita ambil 3 ya buahnya. Ini hasil panen kita ya, kita ambil buah paya 3, terus ini pisang ini udah matang. Nah, ini kita tinggal kita simpan aja, kalau orang sini bilang di pram ya. Nah, ini paling 2 hari sudah masak ini. Ini apalagi ini sebentar saja nih, tidak lama lagi ini. Nah, kita udah sempat bertualang, jadi kita panen buah aja.
Nanti kita akan berpetualang di hutan sana ya. Sana hutan. Kalau sana masih banyak hutan nih. Oke, sekian dulu video saya. Ikuti terus petualangan saya. Terima kasih sudah menonton.